Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Mamang kembali lagi bersama gua di sini di channel Mamang Rengda lagi di game Eurotruck Simulator 2 lagi ya, game khusus PC atau laptop coy. Oke, di sini kita kedatangan armada baru ini dari Luragung termuda ya, ini yaitu Alvaruk ya, siapa lagi ya kan, Mr. Gaflek ya ini. Sebelumnya dia ya juga menggunakan body Trijaya Union ya, yang mirip SR2 ini, dan sekarang dia ganti armada ke yang Avante ini ya, Avante HDD, dengan Lifernya tuh dia busnya dari Denira Trans ya, Denira Trans kayaknya sih beli second ya kayaknya. Dan ini adalah salah satu atau pertama kali Mr. Gaflek ini dia menggunakan sasis Mercedes-Benz ya, sebelumnya yang SR2, pokoknya yang sebelum-sebelumnya itu pakai mesin Gino coy, dan sekarang di sini dia pakai mesin Mercedes-Benz. Wow, ini adalah pertama kali ya menggunakan mesin ini, dan kita langsung saja, Mr. Gaflek KW, kita akan mencoba melakukan aksinya di game ya, biar mantap jiwa coy. Oke, langsung aja kita menuju ke spot yang viral di FPS ya, yaitu spotnya ada di sini nih. Jadi langsung aja MR Mr. Gaflek KW, penasaran dengan map viral ini ya, atau spot yang ini, apa namanya, spot yang viral yang suka dipakai player-player ETS. Oke, langsung aja yuk, let's go. Nah, seperti ini untuk tampilan dari eksteriornya ya. Buat kalian yang penasaran, langsung aja di sini eksteriornya seperti ini ya. Tuh, ini bagian samping, ini bagian belakang lagi, belakang ini bagian samping, bagian kanan di sini, bagian depan ya. Dan Mr. Gaflek ini dia sudah dipasang winglet ala GDM style. Wow, gila, jarang-jarang banget ya kan. Langsung aja kita mosak masik di map Sundanese ya kan, langsung aja yo, let's go. Oke mang, sekarang kita sudah ada di dalam interiornya ya, dan ini interiornya mirip ya, setir sama ke punya gua tuh mirip ya. Cuman di sini setirnya kayak setir apa ya? Ya pokoknya mirip lah. Oke, langsung aja kita jalan ya. Langsung aja kita jalan, kita akan melakukan aksi MR Gaflek KW di ETS ya kan. Gila, gua udah mirip sama Mr. Gaflek loh. Anjir, gila mata cok. Oke, kita mundur ya. Oke, kita kamera 2 aja dulu ya. Nah, seperti ini untuk tampilan dari kamera 2. Oke, langsung aja kita mundur. Oh ya, mungkin kalian posisinya aneh ya, yang lain itu pada di tempat apa namanya, di meja ya kan. Lah gua ngampar anjir, mantap ya, jarang-jarang youtuber kayak begini ya kan. Ngampar coy, sekali-sekali ya kan. Oke, seperti ini langsung aja ya. Ini jaraknya deket ya, dari tempat cucian ke apa namanya, ke tempat spot viral di ETS ya. Jadi langsung aja kita tes ball, ini enggak terlalu lama sih durasinya, sebentar. Sekalian kita tes perdana dari Alvaruk Mr. Gaflek. Oke, langsung aja kita akan melakukan aksinya ya. Harusnya ini di Trans Jawa ya, ininya apa namanya, mapnya ya, karena kan dia kan lewat Cipali ya, jadi harus benar-benar map Trans Jawa gitu. Cuman ya apalah, lokasinya penuh cok, jadi ya mau gimana lagi ya kan, cuman map ini doang yang ringan ya, cuman berapa MB itu, 500 MB ya ini map ya. Kalau yang map lain kan ada yang segiga dan 500 MB ke atas ya kan. Wah, pokoknya di C gue penuh cok, jadi ya mau gimana lagi, kita coba di sini dulu ya, nanti mungkin di next kita coba di tol ya. Dan kita di tol bahkan melakukan aksi 5 cm ya kan, spesialis Mr. Gaflek ya kan. Oke, itu ada pak polisi ya. Oke, untuk keterangan modnya di sini kita menggunakan mod Avante Pack dari Mas Agus Cahyono, ini statusnya
berbayar ya. Seperti biasa, buat kalian yang minat langsung aja PM Mas Agus Cahyono. Untuk mapnya di sini kita menggunakan map Sundanese 1.0 ya, dari Mas Fauzan di up sama Aldira. Itu up itu maksudnya adalah update. Oke. Dan sini kita menggunakan traffic yang terbaru dari Mas Yulindrayana yang baru dirilis coy ya. Ini adalah traffic terakhir dari Mas Yulindrayana, yaitu traffic Indonesia V5. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ini banyak banget varian traffic-traffic ala-ala Indonesia ya. Wah, buat kalian yang pengen cari traffic ala-ala Indonesia, kalian bisa cocok banget pakai traffic dari Mas Yulindrayana ini ya. Untuk lifer di sini kita menggunakan lifer Lurah Gung termuda ya, di sini buatan gua sendiri ya. Untuk grafik seperti biasa di sini kita menggunakan grafik Oksigen by Gilang Wisnu ya, bukan RRQ ya kan, bukan. LOL. Kan namanya sama kan, RRQ Oksigen ya kan. Oke, di sini kita santuy-santuy aja ya. Kita tidak usah melakukan aksi 5 cm, susah, cok. Kayaknya bisa kita nyalip ya. Oh. Gak kelihatan anjir, gua kepake kacamata anjir. Gua kira kosong. Oke, emang di sini susah nyalipnya ya. Jadi emang di sini tuh benar-benar trafiknya itu ramai, coy. Jadi kita tuh harus sabar ya. Aduh. Dapat. Oke, di sini kita dikawal sama Pak Polisi yang baik hati ya kan. Sekarang saja kita belok kanan di sini ya. Kayaknya lurus itu ke arah mana itu, lurus Garut apa? Lurus. Awas, awas Mang, awas. Wah. Dan di sini juga dia ada sasis oleng ya. Cuman di sini olengnya terlalu oleng banget ya. Jadi gimana rasanya gitu ya? Bukan pencipta oleng sih gua ya. Cuman biasa aja. Oke, langsung aja kita salip ya. Kita salip Papol satu lagi. Oke, Papol 3 biji ya kan, langsung di overtake sama Mr. Gaplek. KW anjay, versi ETS anjir. Oke, aduh duduk sakit anjir. Aduh duduk kram-kram cok 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 kram. Maklum cok, ngampar. Aduh duduk duduk duduk. Anjir kram cok. Aduh duduk duduk. Anjir kram cok, sumpah gila. Aduh anjir kram gila. Mode apa? Mode ngampar sekarang juga, cok. LOL. Pakai tangan aja anjir, sabet. Tapi enggak apa-apalah. Eksperimen ya kan, kita eksperimen coy. Pakai beginian ya kan, jarang-jarang ya kan. Yang lain pakai kaki, gua pakai tangan ya kan, gegasnya. Jarang-jarang banget ya anjir. Oke, ini top speednya sampai berapa? Ini sampai 120 km/jam ke atas ya. Dan ini adalah sasis pertama dari Mr. Gaplek ya. Wow, dengan berbodi Avante yang jarang-jarang banget ya. I love you. Oke, langsung aja ya, kita top speed nih. Sampai kapan top speednya? Oke, sampai. Oke, pelan-pelan Mang, pelan-pelan. Oke, oh ini banyak Pak Polisi anjir. Wah, kayak ini Pak Polisi lagi konvoy kali ya. Banyak banget dari tadi kita jumpai ya. Awas, 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 itu polisi, cok. Ini banyak banget polisi ya.
lagi patroli kali ya, karena kan sekarang lagi operasi zebra ya sampai 5 Agustus. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda. Oke, itu Google Map-nya risik banget anjir, lupa gua belum mandi. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda. Oke, santuy. Oke, langsung aja kita gaspol, bisa enggak ya? Perhatikan bisa. Enggak bisa anjir, what the fuck. Lol. Ya ampun. Waduh, itu jangan ditiru, cok. Wah, ini supirnya emang ngaco nih. Ngaco. Susah. Perhatikan kecepatan. Oke, emang kayaknya kita sudah sampai di tempat spot viral di UKTS. Di NTS. Seperti ini tampilan dari spot pom bensin yang cukup viral ya, mungkin di Eurotrimator 2. Nah, seperti ini. Oke, kita bentar, kita kamera 2. Nah, seperti ini untuk tampilan dari spotnya ya. Spotnya seperti ini sih. Menarik juga, MR Mr. Gaplek juga tidak mau kalah ya kan. Mr. Gaplek juga pengen spot di sini juga ya kan, dengan bus barunya. Wow, mantap. Oke, kita parkirkan dulu ya. Langsung aja kita parkirkan. Oke, pelan-pelan. Langsung aja kita ke tempat parkir di samping Budiman ya. Emang ini cocoknya buat bus-bus selatan ya, karena kan Mr. Gaplek ini dia lewat tol Transjawa ya, sekali ya. Kayaknya kurang cocok kalau di map ini ya. Kita cari mapnya yang ini ya, yang apa, yang ada tolnya. Karena ya maklum guys, tarifnya penuh cok. Jadi ya mau gimana lagi, kita coba test drive di sini dulu aja ya kan. Nah, seperti ini untuk spot dari cukup viral mungkin ya di dunia simulator ini. Nah, seperti ini tampilan dari pom bensin yang viral ya. Oke, kita coba nyalain lampu ya. Sekarang jam 3 sore ya, seperti ini. Dan di sini dia udah ada LED-nya. Wow, Mr. Gaplek sekarang ditambah aksesoris ini ya, LED. Wow, yang sangat mempercantik ketika malam hari ya. Oke. Oke, Mang ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk menggunakan bus Alfaruk yang terbaru Mr. Gaplek ya. Dan kini kita sudah mencoba di ETS 2 ya. Wow, mantap jiwa coy. Nanti kita coba di versi ini ya, versi tolnya ya. Kita akan melakukan aksi 5 cm ya kan. Nah, jadi gimana keseruannya dengan Mr. Gaplek KW ini di ETS? Anjay, ini udah pasti nabrak aja ya kan. Video sebelumnya juga kita sudah membuatkan yang 5 spesial cm ya. Cuman ya, secok nabrak-nabrak maklum, trafik dadakan ya kan. Oke, keterangannya sudah jelas ya. Jadi nanti buat kalian yang kurang jelas, keterangannya kalian bisa cek deskripsi, oke? Mungkin sampai di sini dulu, sampai jumpa di next video Smegis ya, menggunakan Alfaro, oke? See you next time.